sekarang, ya saya yakin kita semua yakin ia berbahagia dari raut wajahnya yang tampil. Terima kasih Pastor Terry, teman-teman pastor dari Banggai, teman-teman pastor Pastor Alo yang juga sempat mendoakan waktu sakit datang di rumah di Maundi, teman-teman pastor lain yang sudah berdoa bersama baik waktu sakit maupun saat ini. Pada umat sekalian, kau-kau Banggai, terima kasih banyak. Banyak yang tidak tahu kalau Kion sakit, nanti so meninggal baru dapat tahu. Tapi itulah, saya tidak banyak di medsos. Saya waktu operasi saya bilang di grup melalui ketua rukun, minta doa Pastor Kion mau operasi besok. Itu waktu itu tanggal 21 Oktober di operasi. Satu minggu kemudian tanggal 28 dipindahkan ke rumah sakit Lembean. Waktunya di Siloam sudah selesai, kita rawat di Lembean, dan sesudah itu dia dirujuk di mana, rumah sakit Sentra Medica. Dia meninggal di sana dan dikembalikan di Lembean. Perawatan jenazah di sana, tadi malam diantar di sini. Terima kasih Bapak Bangga yang sudah mendukung, banyak yang datang waktu di Lembean. Terima kasih umat sekalian, sahabat kenalan dari tadi malam sampai tadi, bergantian orang datang berdoa dari Kokole, tempat dia tugas, dari Amura, dari Kota Mobagu, ya dari Dumoga, dari Toli-Toli mungkin sudah ada sore ini. Mereka, saya yakin, waktu sakit, saya merasa bahwa mereka menyayangi Pastor Tio waktu sakit sampai saat ini. Terima kasih pastor-pastor, terima kasih Bapak Banggai, terima kasih buat sekalian yang telah mendukung kami. Terima. Ini untuk tanda dukungan dari pastor-pastor Banggai untuk keluarga yang berduka ya, atas meninggalnya Pastor Dion, dan kami serahkan ini kepada Pastor Jansen. Ayat 2. Salibnya di dunia dengan rela disanggah, penuh kesabaran. Kini saatnya tiba, pahala diterima dari Bapa Penciptanya. Iman dan harapannya akan menjadi nyata, bahagia padanya. Derita dan saranya sembuh dengan sempurna. Kina wafat Allah Putra, kebangkitan hadir bersama-sama dengan kami rukun Maristela Banggai. Terima kasih banyak untuk kebersamaan dan doa-doa kita bersama untuk Pastor Fion dan keluarga yang berduka. Sebentar jam 7 malam ada misa khusus yang dipersembahkan oleh para pastor Unio Rojo Keuskupan Nado, dan misa pemakaman besok jam 10.
dipersembahkan oleh Bapak Uskup. Pada anggota Rukun Maristela yang masih punya waktu, kita bersama-sama besok dalam misa pemakaman sampai menghantarnya di Seminari Kakaskasen. Terima kasih. Misa tadi disiarkan langsung dan dapat diterima oleh anak-anak Banggai di Jakarta, di Nulion, di Banggai Kepulauan semuanya. Terima kasih untuk Komsos, Paroki Santo Ignatius, Bapak Doni dan Ibu Lucy untuk waktu dan rekamannya. Tuhan memberkati kita semua.